Bahkan di wilayah timur ada 7 kecamatan yang dapat daripada sungai tersebut menyebabkan banjir. Yang pertama kecamatan Pabedilan yang sampai sekarang viral itu Desa Sikilsia, Papua, kecamatan Waret, kecamatan Babakan, kecamatan Pasalman, satu lagi itu. Kemudian saya sampaikan sama rekan-rekan semuanya, hasil daripada rapat koordinasi dari kabupaten sana, saya belum tahu klasifikasi tanggap darurat apa darurat sementara, saya belum tahu. Tapi sesuai dengan SOP, tugas pokok TNI, pasal 34, operasi perang dan operasi lain perang. Operasi selain perang melaksanakan perdamaian, melaksanakan sosial, bahkan melaksanakan bila mana ada kebakaran kebakaran. Itu dari kota ini. Dari bapak-bapak mahasiswa-mahasiswa ini yang dari tiga tahun. Ya, dari kota ini itu. Dan saya sampaikan, nanti yang dari Nagana yang hal ini menangani tentang logistik atau masalah makan darurat, tolong benar-benar dicek di lapangan.